Salam jumpa di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol, silahkan disenggol. Agar kedepannya bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak videonya, sampai selesai. Kabupaten Garut, Jawa Barat, mempunyai stasiun kereta api bersejarah, yakni Stasiun Cibatu. Stasiun yang sudah berusia 134 tahun ini masih aktif hingga saat ini dan berada di jalur selatan. Masyarakat yang naik KA via jalur selatan, seperti tujuan Bandung, maka akan melalui stasiun ini. Stasiun Cibatu pun makin sibuk ketika jalur KA yang menghubungkan Cibatu-Garut kembali dioperasikan. Stasiun ini berusia lebih dari satu abad, dikutip dari laman KAI.id. Stasiun Cibatu didirikan pada tahun 1889, usai diresmikannya jalur KA dari stasiun Cicalengka dengan Cilacap. Stasiun ini berada di ketinggian sekitar 612 meter di atas permukaan laut, MDPL, dan didirikan oleh Staatsspoorwegen atau perusahaan KA milik Belanda. Stasiun ini juga melayani rute Cibatu-Cikajang pada tahun 1926. Jalur ini jadi yang tertinggi di Pulau Jawa, dengan ketinggian sekitar 1200 mdpl. Jalur Cibatu-Cikajang sudah tidak beroperasi lagi sejak 1983. Reaktivasi jalur K pada Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2023, pun hanya sampai stasiun Garut. Kala itu, stasiun ini pun jadi salah satu paling favorit karena wisatawan dari Eropa yang hendak berwisata ke Garut, akan berhenti di sini. Adapun Garut merupakan destinasi wisata yang menyuguhkan keindahan panorama alam, sehingga digemari orang-orang Eropa. Salah satu tokoh terkenal yang pernah menginjakan kakinya di stasiun Cibatu adalah komedian asal Inggris bernama Charlie Chaplin. Ia bersama aktris bernama Mary Pickford, melakukan kunjungan dan berwisata ke Garut pada tahun 1927. Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden RI saat itu, yakni Soekarno, juga pernah berkunjung kembali ke stasiun Cibatu, tepatnya pada tahun 1946. Kala itu, Bung Karno menyusuri jalur selatan, dengan menaiki rangkaian KA luar biasa. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, dan jangan lupa ditutul like-nya, subrek-nya, di bawah video ini, bunyikan kloneng-klonengnya, dan wassalam.